Para ahli mengatakan jika engkau sakit, jika engkau diganggu jin, para akan pokok maka bakar dengan salawat. Saya yakin, ya Allah, dengan kebenaran Nabi-Mu, ya Allah, dengan kemujizatan Nabi-Mu, ya Allah, dengan kebenaran salawat ini, ya Allah, kami ingin membakar semua makhluk-makhluk dalin di tubuh hamba-Mu ini, Allah, untuk tidak menyakiti lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rukiah dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah kita kembali bertemu. Kali ini kita kedatangan tamu untuk diobati. Kalau dulu pernah minta diruqyah karena sering ada yang lamar tetapi tidak pernah jadi-jadi. Minta diruqyah, alhamdulillah sempat diruqyah satu kali di mandi. 3 bulan kemudian menikah, masya Allah, tabarakallah. Kemudian kali ini dia datang, alhamdulillah, bersama suaminya dan habis melahirkan 1 bulan yang lalu. Namun ada penyakit yang dia alami setelah melahirkan, yaitu tidak mau kencingnya keluar. Saya tidak tahu apa bahasa medisnya, sehingga pernah di opname di rumah sakit kurang lebih 1 minggu dan di kateter. Nah, dia minta di ruqyah. Alhamdulillah baru kali ini saya sempat ruqyah. Masya Allah tabarakallah, pada saat di ruqyah dia tidak punya apa-apa, tapi justru suaminya sangat keras, suaminya reaksi, dan bisa kita lihat bagaimana saat yang bersangkutan di ruqyah dan apa yang dirasakan suaminya. Jadi penyakit-penyakit non medis, dan ini mudah-mudahan bukan penyakit medis, sehingga setelah diruqyah biasa berobat apa sembuh total, apalagi kalau gangguan itu dari suaminya. Nah, di suaminya itu ada penyakit ya, termasuk pernah belajar ilmu-ilmu kanuragan, ilmu tolak, dan boleh jadi itu yang menjadi asbab pindah ke terganggu juga istrinya. Baik, sebelum kita nonton videonya, saya ingin mengucapkan jazakumullah ahsanal jasa kepada para pecinta channel ini, dan insya Allah silakan bergabung di channel ini dan nonton video-video lain. Channel ini hadir untuk memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita lihat videonya, sahabat Rukiah. Sekali lagi, semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Ini Yasmi, penyakitmu toh selama ini di sini sembunyi. Jadi ini sahabat Rukiah, istrinya ini apalagi keluhanmu? Retensi urin, kata dokter, dan dokter menyarankan ke sini. Retensi urin itu pernah dikateter di? Iya. Sakit sekali. Nah, ini di ruqyah di suamimu ini. Allahu Akbar. Keluar dari tubuhnya. Jangan lagi diganggu istrinya. Saya mau asang ini. Jadi ini permainan jin-jin kafir ini. Jadi mudah-mudahan bukan medis. Tapi karena ini ya. Saya tiup ini. Panas kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar semua. Allahu Akbar. Jadi ini sahabat Rukiah, istrinya kasihan. Dia yang harus berapa kali ke rumah sakit? 1 kali, tapi seminggu dia rawat. Karena kencing sama keluar. Iya. Dikira kista juga. Iya, awalnya dikira kista. Apalagi? Bagaimana itu dirasa sakit itu kalau kencing tidak mau keluar? Nah, ternyata semoga ini bukan medis. Jadi dokter yang sarankan, dokter siapa? Dokter Iki.
bilang harus dirujuk Rukiah juga ini. Iya. Karena enggak tahu juga karena lihat tak pucat. Oh, kukira mau dioperasi tidak jadi gitu. Iya. Nah, tiba-tiba ini. Jadi memang salah satu permainan jing ini nih. Jadi kita Rukiah istrinya alhamdulillah. Jadi selama ini dia sembunyi penyakit di suaminya. Mau asang ini keluar semua dari tubuhnya. Berapa tahun mau kau di situ? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau tinggal atau mau keluar? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sabbihi wa sallim. Keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sabbihi wa sallim. Lepas, keluar. Ya Allah, kami nebkan salawat tibbil kubul kubu tibbil kulub ini pembakar. Para ahli mengatakan jika engkau sakit, jika engkau diganggu jin, para kampopok maka bakar dengan salawat. Saya yakin, ya Allah, dengan kebenaran nabimu ya Allah, dengan kemujizatan nabimu ya Allah, dengan kebenaran salawat ini ya Allah, kami ingin membakar semua makhluk-makhluk dalin di tubuh hambamu ini Allah untuk tidak menyakiti lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyai wa dawaiha. Keluar. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dari nurnya Muhammad. Dan Allah menciptakan jin dan manusia bukan untuk saling menyakiti di dunia ini, karena kita akan habis, kita akan meninggal. Tapi Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma Muhammad. Mau jago pergi kita? Mau jago pergi? Hah? Hah? Napa kok karena Allah Ta'ala? Hah? Hah? Kenapa rasa? Hah? Enak lah. Enak gitu. Kan di sini semua kumpul.
Masih mau tinggal di sini? Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala Muhammad. Ini tangan guru ipar daripada api Allah muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma menolongi Allah, engkau yang berkuasa. Maka hancurkan jika tidak mampu lah. Naumi Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innaumi Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa tuli muslimin. Innaumi Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa tuli muslimin. Ini mampaya. Ini mampaya. Kenapa nama rangit? Dulu di Rukia karena apa itu? Susah jodohnya? Ternyata suka menolak. Kau orang beruntung itu, Mikail. Berapa melebih 10 nih? Nggak tahu juga. Nggak bilangnya suara. Pusingnya saya lihat ke saudara aku, Stas. Mau di Rukia-Rukia. Sigarinya sudah diruk ya, ini jodohnya. Anu bukan di balik jauh. Mudah-mudahan ringan itu dek. Jadi itulah salah satu hikmahnya pengobatan rukyah. Karena kamu diobati, tapi suamimu yang ngerapa-rapa. Ini ngerapa-rapa. Ternyata memang ada gangguan-gangguan tidak baik. Ada tiga jenis. Jadi salat taubat, berdoa, bikin amalan lah, ya, bikin amalan. Penting sembahyang jangan tinggalkan, itu intinya toh. Kalau sembahyang kamu tidak tinggalkan sembahyang, karena memang saya ini hamba, tidak ada embel-embel, maka insya Allah Allah yang nguruski. Contoh toh, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ya rezeki kita di dunia sudah dijamin oleh Allah. Amal tak tidak dijamin. Nah, ada orang demi mencari yang dijamin, dia tinggalkan yang tidak dijamin. Nah, itu. Oke, Asmi. Salah semoga berkurang dan hilang. Jadi Mikail, kau harus salat tobat deh itu. Salat tobat ya. Lelele.